Ha, Amina. Kenapa kau nak jumpa aku? Kau kalau tak lambat, tak sah kan, Noit? Itu kan hobi aku. Hobi Acik kau, aku tunggu kau dah sejam dah ni. Alah, sorry lah. Aku ada kerja sikit tadi. Orang lain pun ada kerja juga. Yelah, yelah. Sorry. Kenapa kau nak jumpa aku sangat ni? Aku ada masalah sikit sebenarnya ni. Masalah apa pula kau ni? Aku rasa aku nak putus dengan tunangku lah. Serius lah? Aku tengok dia okey je. Memanglah dia okey. Dah tu? Apa masalah? Tak adalah. Kadang-kadang aku terasa dengan dia. Kau tahu kan zaman sekarang ni semuanya pakai duit. Aku bukan nak dia kaya pun. Cuma aku nak effort dia je. Ni aku nak ni, aku nak tu. Semua tak dapat. Aku tengok life orang lain macam best je. Tu yang aku terasa sikit tu. Aku faham kau tengok orang lain best je kan. Hidup dia mewah, happy. Nak apa je dapat. Aku faham tu. Itulah. Aku pelik lah. Kenapalah dia tak faham aku. Dia kat mana sekarang? Dia kerja lah. Macam ni lah Sheila. Aku faham apa kau nak. Tapi kau tak boleh cakap dia tak ada effort. Habis dia kerja untuk apa? Tu kan kira effort ke? Memanglah. Tapi buatlah something. Sampai bila dia nak kerja macam tu? Aku rasa dalam dunia ni bukan kau seorang je nak macam tu. Semua wanita nak macam tu kot. Siapa je nak hidup dengan lelaki susah kan? Tapi kau kena ingat dalam dunia ni penuh dengan ujian. Kalaulah semua benda yang kita nak tu dapat, buat apa kita hidup? Kadang-kadang Tuhan tak bagi apa yang kita nak sekarang sebab dia tengah simpan something yang lebih besar akan datang kalau kita sabar. So, janganlah merungut. Mungkin sekarang dia tengah susah, tak boleh bagi apa yang kau nak. Kau nak tinggalkan dia. Mandi, jadi dia senang, kau nak cari dia balik. Kau kena ingat satu, Imam Munah. Kemewahan dekat dunia ni boleh datang dan pergi. Tapi manusia yang setia, yang boleh terima kita seadanya, susah nak dicari. Takut nanti kau dah tinggalkan dia, menyesal, baru sibuk kau nak mencari.